khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas topik kemitraan usaha antar pelaku ekonomi, mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan kode ISIP 4310. Pemirsa, kemitraan usaha antar usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil merupakan salah satu kunci sukses upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, kemitraan usaha merupakan suatu hal yang muncul dengan sendirinya. Pada ekonomi pemasaran global, di mana persaingan semakin ketat, perusahaan-perusahaan multinasional melakukan kerjasama usaha yang disebut kemitraan strategis global atau Global Strategic Partnership. Beberapa alasan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut perlu bermitra antara lain mengatasi tantangan saat memasuki serta memperluas usaha dalam lingkungan yang kompleks dan untuk menghindari persaingan yang ketat sehingga masing-masing dapat memperoleh keuntungan dari kerjasama tersebut. Dengan demikian, setelah saudara mendengar program siaran ini, maka saudara diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk kemitraan antar usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, pembahasan akan kita mulai dengan penjelasan tentang bentuk-bentuk kemitraan antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, beserta keuntungannya. Pengembangan kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki peluang bagi peningkatan kemampuan usaha kecil melalui transfer teknologi, keterampilan teknis dan manajemen, serta sumber daya lain yang memungkinkan usaha kecil berkembang menjadi usaha yang tangguh. Pada dasarnya, kemitraan dikembangkan untuk saling menghidupi dan saling menguntungkan yang dapat dikembangkan baik melalui pertukaran maupun pemanfaatan bersama sumber daya yang tersedia. Di banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina, kemitraan usaha antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil juga dilakukan sebagai strategi untuk memicu pembangunan ekonomi. Kemitraan usaha sangat diperlukan terutama antara usaha besar dan usaha kecil termasuk koperasi. Hal ini bukan hanya dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan usaha kecil, melainkan juga untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang memiliki sifat dualistik yang kurang menguntungkan dalam menghadapi persaingan global. Sifat dualistik yang tidak menguntungkan tersebut adalah, pertama, adanya kesenjangan yang sangat besar antara usaha besar dan usaha kecil. Kedua, kurangnya keterkaitan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil. Kondisi ini akan sulit memenangkan persaingan global karena keunggulan kompetitif terbangun dari adanya jaringan usaha yang luas dan kuat. Para ahli pemasaran berpendapat bahwa kemitraan adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mengembangkan strategi pemasaran global. Contohnya, dalam dunia perbankan terjadi persaingan yang ketat dalam produk kartu kredit atau kartu debit. Melalui kerjasama yang saling menguntungkan, kartu debit dari satu bank di Indonesia dapat digunakan untuk mencairkan uang di mesin ATM di seluruh Indonesia. Kemitraan identik dengan saling memberi dan saling menerima. Di antara kedua belah pihak, saling bergantung satu sama lain. Tipe kemitraan dapat bermacam-macam yang berkaitan dengan teknologi, produksi,
atau operasi pemasaran, dan lain-lain. Namun, untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia, kemitraan yang diharapkan adalah atas dasar keterkaitan usaha. Keterkaitan usaha ini cukup berpengaruh, baik yang bersifat kaitan ke depan atau forward linkage atau bentuk kaitan ke belakang atau backward linkage. Kaitan ke depan memiliki arti bahwa usaha kecil dapat memanfaatkan output usaha menengah dan besar sebagai faktor input. Contoh, usaha kecil kerajinan rakyat dapat memanfaatkan output usaha menengah dan besar seperti plastik, lem, dan kain sebagai input bagi kegiatan produksi. Sedang keterkaitan ke belakang merupakan kebalikannya. Contohnya, usaha menengah atau besar di bidang makanan dan minuman dapat menggunakan output atau hasil produksi usaha kecil seperti gula merah, beras, kedelai, cabai, dan lain-lain sebagai faktor input atau bahan baku dalam proses produksi. Pemirsa, kemitraan usaha yang tanpa didasari adanya keterkaitan dalam bidang usaha dari sisi input dan output mengakibatkan ketiada efisiensian penggunaan sumber-sumber ekonomi dan melahirkan beban biaya yang harus dipikul oleh masyarakat atau social cost. Di lain pihak, kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar yang tanpa didasari keterkaitan usaha akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang sehat bagi perkembangan usaha kecil, di mana seolah-olah usaha kecil sebagai pihak yang menengadahkan tangan untuk menerima bantuan. Kemitraan adalah kerjasama yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil. Kemitraan dalam bisnis adalah hubungan yang sejajar tanpa ada tekanan dari salah satu pihak untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Salah satu bentuk kemitraan yang telah berjalan cukup lama adalah antara Koperasi Unit Desa atau KUD di Jawa Timur dengan perusahaan susu Nestle. Perusahaan susu Nestle menerima pasokan susu segar hasil kegiatan peternakan sapi perah anggota Koperasi Unit Desa atau KUD di wilayah Malang dan Pasuruan. Dalam kemitraan tersebut, terjadi alih teknologi dalam peningkatan kualitas produksi, pemasaran, dan manajemen usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, disebutkan bahwa bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan oleh usaha menengah dan besar dengan usaha kecil dapat berbentuk pertama, inti plasma, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar sebagai inti dari usaha kecil sebagai plasmanya. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi dan pemasaran, bimbingan teknis sampai pemasaran hasil produksi. Kedua, subkontrak, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi produk yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksi. Ketiga, dagang umum, yaitu hubungan kerjasama antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar yang sejenis. Keempat, pola waralaba, yaitu hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi,
merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen. Kelima, pola keagenan, yaitu pola kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak untuk memasukkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Diposkan oleh Koperasi Serba Usaha Profesional Lebong. Prinsip kemitraan yang paling ideal adalah saling menguntungkan antara pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan usaha atau mutual simbiosis. Bentuk kemitraan akan membawa manfaat bagi usaha kecil bila efektivitas hubungan kemitraan antar usaha kecil dengan usaha menengah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut Hendro Yogi tahun 1997, keberhasilan hubungan kemitraan bergantung kepada dua hal, yaitu pertama, tujuan yang telah ditetapkan, dan kedua, perilaku atau sifat dari pihak yang terlibat dalam kemitraan. Pengusaha kecil atau koperasi ingin bermitra usaha dengan pengusaha besar adalah untuk mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu keuntungan bidang teknologi, mendapatkan jalur sebagai sumber keuangan, keterampilan dalam bidang usaha, dan sebagainya. Menurut Mark Weaver dalam Hendro Yogi tahun 1997, ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan kemitraan, yaitu pertama, perilaku yang bertujuan tidak ingin untung sendiri. Perilaku ingin mencari untung sendiri didorong oleh sifat mengambil untung lebih banyak dari mitranya. Bentuk hubungan kemitraan ini hanya mendahulukan kepentingannya sendiri, sehingga hubungan kemitraan tidak berlangsung lama. Kedua, perilaku percaya pada mitra usaha. Perilaku saling percaya bersumber pada keyakinan akan kebaikan mitranya. Rasa percaya timbul karena keyakinan bahwa kemitraan akan memberikan hasil yang adil. Yang ketiga, perilaku timbal balik. Dan yang terakhir, perilaku mampu menahan diri atau sabar. Perilaku menahan diri terjadi bila dalam kemitraan terdapat saling percaya, tidak ada perilaku oportunistik di antara mitra usaha. Kenyataannya, bentuk kemitraan usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan besar serta badan usaha milik negara banyak yang berbentuk pemberian kredit kecil dengan bunga rendah. Kelemahan usaha kecil dan koperasi selain bidang permodalan juga terletak pada bidang pemasaran, adaptasi teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Usaha kemitraan dalam bentuk subkontrak akan melahirkan upaya transfer teknologi dari perusahaan besar atau pihak swasta dan badan usaha milik negara kepada usaha kecil dan koperasi. Nah pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, berakhir sudah pembahasan materi ini. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda mengenai kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. Dan tentu saja, kami berharap Anda dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.